001 garis miring Kabid Komunikasi dan Publikasi garis miring 10 garis miring 2018 menimbang satu bahwa untuk kelancaran mekanisme organisasi Dewan Pengurus Pusat Alumni Asuhan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung dipandang perlu adanya susunan kepengurusan handal dan bertanggung jawab. Dua, bahwa untuk menghadapi reformasi pengurus al-adab Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung diperlukan adanya surat keputusan. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Dua, fatwa pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dan dalam hal kepengurusan al-adab Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Tiga, perlunya koordinasi secara terorganisir antar sesama alumni Pondok Pesantren Darussalam yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Memutuskan menetapkan, pertama, mengesahkan pengurus Ikatan Alumni Asuhan Darussalam Blok Agung disingkat dengan Al-Adab periode 2018-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, surat keputusan ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 11 Oktober hari ini 2018 sampai 11 Oktober 2020 dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan kemudian hari. Blok Agung 10 Oktober 2018 mengetahui Kabid Komunikasi Yayasan Komunikasi dan Publikasi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Abdul Malik Syafaat yang diberi kuasa Kiai Imam Syafaat. Kemudian surat keputusan kedua nomor 31.1/001/ Kabid Pengembangan Genjor Gelagah Banyuwangi Jawa Timur Jabatan Ketua Esdar Masa Abdi 2018-2020. Kedua, surat keputusan ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 11 Oktober besok 2018 sampai dengan 11 Oktober 2020 dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan kemudian. Blok Agung 10 Oktober 2018 mengetahui Kabid Pengembangan Yayasan Pondok Pesantren Yaji Ahmad Bosir Syafaat yang diberi kuasa Abdul Aziz Alfi Wahyuni. Bisa dilanjutkan pelantikan apa langsung? Hah? Dipersilahkan untuk